please like, comment, share, and subscribe now. Baik, kali ini saya akan mengganti dinamo dari drone Shema X8HC saya. Caranya gampang, kita terlebih dahulu buka propernya. Buka semua tutupnya dan juga kunci pengunci. Buka dan taruh dengan rapi biar tidak hilang. Buka juga baling-balingnya. Buka semuanya. Oi, kan. Hah? Kan. Tok ora ngai tok ya. Engkel are. Sim. Dawat ke jiwa anu ni. Lebih memangnya. Setelah itu kita buka atasnya. Setelah itu
kita buka atasnya. Setelah itu kita buka atasnya, cup atasnya ini. Nah, banyak penguncinya ini, jadi sedikit susah ini. Mana lagi penguncinya ini ya? Lupa, ini juga perlu dibuka. Nah, atas tidak mau. Itu kita buka tutup atasnya. Nah, seperti inilah dalamnya Shema. Kalian bisa lihat, ini dinamonya, dinamonya. Ini mesin kontrolnya, ini antenanya. Ya, simpel sebenarnya, tapi begitu dah. Sekarang kita yang akan ganti yang kita akan mengganti dinamo yang ini. Langsung saja kita buka copnya, ini gampang nih. Buka copnya, lalu kita ganti dinamonya. Karena ini saya sudah punya, jadi saya tinggal memasangnya saja. Tinggal pasang seperti ini. Pasang seperti ini. Pasang kembali copnya. Ya, seperti ini. Copnya. Dan selesai. Sekarang tinggal kita rakit kembali. Rakit dan coba. Simpel tutorialnya mengganti. Jika kalian ingin mengganti seperti ininya, gearnya juga gampang, tinggal lepas dan cari yang baru, ganti, selesai lah. Nih, kalian juga bisa bersihkan. Itu. Biasanya ciri-ciri dinamo lemah itu biasanya ketika kita gunain itu, misalnya serong ke sini, serong ke depan aja dia gitu. Artinya dinamo sebelah depan lemah salah satu. Ya, sekarang kita rakit saja langsung dan selesai, tinggal dicoba. Ya. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen serta subscribe. Terima kasih.